Adik gue cakep banget dandanannya gue. Ya kan namanya di satu keluarga pasti beda lah. Selera. Selera beda. Padahal kan lu nyetingnya gue yang artis. Adik gue yang bukan. Adik gue kayak pemain sinetron, gue kayak penonton alay. Dengerin musik, enaknya nari. Cakep. Orang hidup pasti lama mati. Cakep kan? Coba nengok ke sebelah kiri. Jodoh Neng udah menanti. Iya kan, kesalahan. Gua emang nggak punya apa-apa, yuk. Gua nggak punya apa-apa, yuk. Tapi gua yakin, kalau kita nikah, orang-orang anggap kita pasangan stres, yuk. Banyak banget dapat penghargaan. Ini mohon maaf nih, saya kan penyanyi. Ini ngapa lombanya kayak lomba selfie? Iya, penghargaannya lomba selfie kok. Oh, maksud ada maksudnya. Selfie suka isi. Banget. Pantes. Rambut gua habis olahraga. Rambut lu lepek. Ya Allah, yuk. Rambut lu ngapa itu sampe lepek banget? Temen lu kan udah jadi artis ini. Iya, ini gua ke salon. Gua bilang gua lagi pengen ngikutin tren. Jangan dipegang. Ntar ketahuan, ini pakai telur. Jadi gua ke salon minyak rambutnya habis, yuk. Masih mending bau telur. Ini tadi gua cium bau lidah kucing. Mati kucing gua. Terlibat sama lu. Gila, dapat award. Iya, Wen, alhamdulillah. Ini pencapaian aku. Tapi kamu lama banget tahu konsernya. Ya alhamdulillah. Hari Sabtu berangkat jam 3, jam 5 udah pulang. Tapi ngomong-ngomong. Apa sih, Bang? Ah. Lu kagak niatan buat berumah tangga, yuk. Hah? Kan udah mapan gitu, lu gak mau nyari sosok pendamping lu yang nemenin lu nyanyi gitu. Enggak, Abang. Enggak ada yang setimpal sama Ayu. Kak Ayu. Selamat ya. Ini gue mau protes ya. Adik gue cakep banget dandanannya gue. Ya kan namanya di satu keluarga pasti beda lah. Selera. Selera beda. Padahal kan lu nyetingnya gue yang artis. Adik gue yang bukan. Adik gue kayak pemain sinetron, gue kayak penonton alay. Lah iya, bagus lah. Ayo, selamat kan ya. Begitu ya, biasanya adik kakak gitu. Yang satu normal, yang satu norak. Emang begitu? Emang begitu. Jangan marah, Anggi. Bang Wendy. Iya, Anggi. Tumben, dekornya bagus. Ya, biasanya cuma pelang doang. Hah? Pelang doang? Emangnya? Beneran, sumpah. Emang biasanya cuma pelang doang, ini udah bagus, rame kayak gini. Iya. Yelah. Buat saya. Iya, biasalah. Ini siapa sih yang kasih surprise kamu? Bukan aku doang, ada. Siapa? Selepis. Maksud kamu? Selai pisang Ciawi. Iya. Seharian kemarin bikinnya, Kak. Eh, Ubu, gua kasih tahu ya. Gua ada usaha lu buat lu. Sampai antingnya aja sama. Wen. Iya. Kamu bikin ini buat aku. Iya, buat nyambut kamu. Maksudnya kan ya. Apa sih maksudnya? Apa sih, Wen? Aku enggak suka adik gitu-gituin, Wen. Mi. Apa sih ceritanya gue bukan sama Anggi? Ya biasanya gitu ya. Biasanya gitu lu mah ngerusak pattern, Mi. Biasanya gue sama bintang tamu. Kan kalau kayak gini gue jijik, Mi. Kak. Buat riding. Kak,
cincin tunangan. Aku dilamar. Tuh, yuk, adik kamu aja udah dilamar. Kamu si Wendy jangan ngomong gitu, apaan sih? Gue lempar nih lama-lama. Kak, tapi aku udah janji sama pacar aku kalau aku tuh nggak mau ngelangkain kayu. Jangan, dia kalau dilangkain suka hidup lagi. Tolong. Sialan. Masa aku ngelangkain kakak aku ya? Ya gak apa-apa kalau emang udah jodohnya, Nggi. Gak apa-apa. Iya, Nggi. Gak apa-apa. Kayak Pak Mali, kayu duluan. Gak apa-apa. Pak Mali juga udah gak ada. Sekarang adanya Bu Malinya doang. Gak apa-apa, sayang. Ntar keburu kayu tambah tua. Gak apa-apa lah kalau kamu mau nikah duluan. Aku mah gampang. Nggi. Nanti juga banyak kok jodoh yang datang buat aku. Yakin banyak. Kok aku gak yakin ya? Siapa? Itu. Dia. Oh enggak, rambutnya aja lepek banget. Apa sih? Anggi, kamu kasih tahu kakak kamu kali. Keramas dulu, Gi. Ya, keramas gimana? Ini justru keramas begini. Kalau enggak keramas. Kamu tuh jangan suka jodoh-jodohin aku sama dia. Aku udah enggak bayangin kalau aku sama dia. Aku takut ntar anak aku kayak musang bulan. Aku kan gak ada yang tahu, yuk. Si Wen, ah kan kita kan temenan, sahabatan, jangan kayak gitu. Ah gak enak suasananya, Ayah. Om. Ini anak gue apa istri gue ini? Anak. Dari mana ini? Anak kurang ajar lo, bapak dorong-dorong. Main bantring aja. Ayo, kapan nyampe? Baru ayah baru sampai, Daddy. Kok ayah tahu? Kok ayah nggak tahu? Kok ayah nggak tahu? Ini siapa yang dekor ini? Ini adek yang dekor, ayah. Kamu? Kan, Bang Wendy yang dekor. Ini anak siapa nih? Tangga anaknya Pak Usman, masa Om lupa? Ini anak ayah. Iya tahu. Udah lama dia gak pulang ke Indonesia. Dari mana sih? Dari mana? Orang keliling keluar kota. Keliling keluar kamu sekarang udah jadi penyanyi top, di mana-mana orang tahu lu. Tapi kamu sekarang udah jadi penyanyi top, orang-orang di mana tahu lu. Gimana sih Pak? Pak, nah. Iki lo, iki Bapak iki. Nah. Bapak iki denger. Berita-berita orang ketok. Ketok. Gak enak didengar. Kamu katanya negatif. Negatif pokoknya, Pak. Itu pokoknya orang-orang bilang kamu itu negatif. Ya alhamdulillah kalau aku negatif, kalau aku positif bahaya itu. Iya. Maksudnya bukan soal suap itu. Suap, Pak. Masalahnya ini gara-gara gosip-gosip negatif. Ya kenapa sih Pak? Ya ora usah di krungu to. Kalau gosip-gosip koyo ngono. Lah enggak, nggih Pak. Tadi Betawi sekarang jadi gue bingung dah keluarganya. Terus piye iki, Pak? Ya piye, pokoknya kamu wes dilamar. Kayu urung. Pak, masa dia udah dilamar sih, Pak? Lah, Ayu. Iki adikmu ini udah bentar lagi dilamar. Lah kamu kakaknya belum-belum juga sampai sekarang ini. Kamu gak takut karatan, ha? Ingat loh. Pokoknya, Bapak pengen kamu cepet-cepet menikah. Hah? Cari jodoh. Apa, Pak? Gak ada jodohnya aku tuh. Tidak. Mana, Pak? Suap dulu sama. Kode, dia mah gak ngerti. Lu mah, Bapak emang gak pernah muda, Pak. Pernah. Justru itu Bapak bilang sama Ayu. Ayu, Bapak kasih waktu 30 hari. Kalau kamu gak bisa dapetin jodoh, Bapak jodohin. Sama siapa, Pak? Sama siapa, kek? Dengerin musik, enaknya nari. Cakep. Orang hidup pasti lama mati. Cakep, kan? Coba nengok ke sebelah kiri. Jodoh Neng udah menanti. Iya kan, kan saya.